encanta. Nama gue Gaby Chandra, umur gue 19 tahun, gue perempuan, gue sekarang masih kuliah semester 3, terus gue juga bikin konten Instagram, gue bikin konten makeup. Nama gue Karissa, umur gue 19 tahun, gue mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 di salah satu universitas negeri di Indonesia, dan gue mengidentifikasikan diri gue sebagai perempuan. Waktu itu gue berdekat sama cowok, dan saat itu gue masih sekolah di SMA. Terus kayak sekolah gue kan cewek semua, dan gue jarang banget interact sama cowok. Dan ya lu pasti feel anxious lah ya, pertama kali lu berdekat sama cowok gitu. Dan waktu itu gue ngomong ke dia kalau misalnya you're disappointed by how I look, ya udah lu pergi aja gitu. Dan dia nggak kayak gitu di awal. Jadi abis kita pergi, abis udah selesai kita jalan, dia baru ngomong kayak gitu. Dia nggak kontak gue lagi sampai berminggu-minggu. Dan ya udah, terus gue kayak nanya dong, kenapa lu, kok lu diemin gue sih gitu. Terus dia bilang, ya karena lu gendut. Terus gue kayak, gue sama sekali nggak mikir dia bakal ngomong kayak gitu, karena awalnya kan tuh gue ngomong kan kalau misalnya lu mau pergi ya lu pergi aja gitu. Dan gue nggak expect banyak dari hal itu, maksudnya at least kayak lu temenan sama gue, jangan cuma pergi saat itu abis itu udah lu tinggalin. Jadi kayak ya itu sih, itu kayak the moment gue sadar kayak wah ada juga orang kayak gitu yang jahat banget, mesti kayak ngomongnya bener-bener straightforward banget lah. Kayaknya yang sampai sekarang masih berbekas banget ke gue itu waktu itu gue pertama kali datang ke Semarang, di mana gue nyampe ke lingkungan yang baru dengan orang-orang yang baru juga, dan gak ada satupun dari mereka yang kenal gue kayak gimana. Mereka menilai gue sebagai orang yang cantik tapi murahan, dan itu semua karena mereka melihat gue suka ngepost di social media gue dengan pakai baju yang sekiranya lebih terbuka. The courage that I've built up, kayak gue harus positif tentang badan gue tuh, jangan kayak down banget in that very moment gitu. Jadi gue, ya perusahaan gue kayak marah iya, sedih iya, bingung juga iya, pokoknya kayak it's very like mixed emotion lah. Jadi waktu tahu kejadian itu, jujur gue stres banget dan jadi overthinking. Gue overthinking karena gue baru tahu kalau misalnya ada orang lain yang gak suka sama gue, despite my effort to always be liked by others. Di Indo tuh berasa banget ya, maksudnya ya gue juga gak pernah tinggal di luar, tapi ya dari apa yang kita lihat dan kayak general, emang di Indo tuh susah banget to cope with that beauty standard yang lo harus kurus lah, even kayak lo harus putih, lo harus tinggi, lo harus inilah, harus itulah. Menurut gue kayak gak ada keberagaman dalam beauty standard itu sendiri gitu loh. Kenapa sih beauty standard tuh harus ada gitu? Kenapa lo gak bisa melihat kelebihan orang lain dari hal yang lain gitu? Everyone has their own charm, gak semua orang punya charm yang sama. Dan ya emang kalau misalnya gue gak fit di beauty standard, kenapa emang gue merugikan lo? Apakah dengan misalnya gue gendut, gue merugikan lo? Ya enggak gitu loh. Jadi menurut gue, ya susah banget sih kalau di Indo, dan orang yang ngerti tentang beauty standard dan
apa menerima dan mau coba buat belajar beauty standard lebih dalam lagi gitu kayak masih dikit banget, jadi emang susah gitu. Tapi sekarang gue jadi baru sadar kalau misalnya lu nggak bisa ngubah orang lain. Oke, gue bisa mencoba supaya gue bisa disukain sama semua orang, tapi gue tetap gak bisa ngubah bagaimana mereka mau melihat gue. Jadi sekarang gue lebih ke ya udahlah aja gitu sih, kayak gue bebas mengekspresikan diri gue sebagaimana gue mau dan senyaman-nyamannya gue, dan orang lain bebas juga buat menilai mereka mau melihat gue kayak gimana. Gue pengen orang tahu kalau misalnya tuh gue orang yang doing what I love the most and trying to make people feel good about themselves, karena gue selalu pengen orang tuh comfortable dengan badan dia gitu loh. Gue tuh orang yang sangat ya rajin, gue juga orang yang gak gampang nyerah, gue orang yang bisa di trust sama orang lain. Jadi menurut gue ya jangan lihat dari badan aja, karena dengan badan itu ya kalau misalnya lu gak bisa mikir ya apa gunanya juga. It sounds weird, tapi gimana cara lu pede adalah lu harus menjadi orang yang delusional. Lu harus punya pikiran yang oh gue tuh cantik. Nah dengan itulah itu kayak jadi lu tuh lebih comfortable dengan badan lu sendiri, dengan kehidupan lu. Dan gue mau orang ngelihat gue sebagai orang yang emang ya udah gue nyaman dengan diri gue sekarang. That I'm a lot deeper than I let on. Gue pengen nunjukin ke orang-orang kalau gue orangnya sangat passionate dan gue orangnya berprinsip, gue punya ambisi yang besar dan punya banyak mimpi yang cita-cita. Dan gue jauh dari sekedar tampang dan badan gue aja. Dan satu hal lagi, gue pengen nunjukin ke orang-orang kalau gak peduli seberapa bencinya mereka sama gue gak akan peduli. Because I don't wanna be the type of person they want me to be. I wanna be type of person that I myself want to be. Because I'm the protagonist of my own world, and that's what matters the most.